Pagi hari memang selalu sempurna untuk memulai lagi. Mulai menjadi bagian dari ujung negeri yang indah ini. Saya, Patria Ari Kurniawan. Menjaga adalah hal yang menyenangkan buat saya. Apalagi ketika dapat melihat mereka tersenyum bahagia dalam satu rasa untuk memiliki Indonesia. Di tengah itu semua, rindu untuk keluarga selalu muncul tanpa diduga. Rindu menikmati detik saat duduk bersama. Dan tentunya, makanan buatan istri tercinta. Ini mas, sambal kacang buatan Mbak Maya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas Satria, apa kabar? Makasih ya mas, aku udah dikursus jahit. Sekarang aku udah bisa bikin baju sendiri loh. Tetap jadi kakakku yang baik. Pokoknya tetap jangan bosan-bosan lah ngomong-ngomong aku. Semangat ya di sana. Sebentar lagi pulang loh. Mas, alhamdulillah aku di sini sehat. Jadi mas gak usah khawatirin keadaanku di sini. Tetap fokus ya mas, menjalankan tugas negara. Oh iya mas, ini aku bawain sambal kacang. Ada satu lagi sih, kering tempe. Katanya pengen dibikinin kering tempe. Nanti bisa buat bekal di kapal ya. Jaga kesehatan ya mas, kan sebentar lagi mau pulang. Jangan lupa sholat dan zikirnya ya. Semoga Allah memberikan kelancaran dan perlindungan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Amin. I miss you. Miss you. Saya terima kasih sekali kepada Samsung karena telah menghadirkan istri saya yang ada jauh di Jawa kepada kami yang sedang bertugas di perbatasan di ujung timur Indonesia.